Virus. Jadi kan memang apa bingkainya komunikasi budaya. Terus praktik simboliknya yang terjadi di media sosial. Mereka cukup teks saja bukan menggunakan bahwa wujud visual itu sebagai dasar untuk menganalisis yang ada di balik teks itu, yang mendukung bahwa itu teks itu mewakili pikiran-pikiran yang ada di belakang dari teks itu sendiri. Itu bisa ideologi, bisa ras, bisa etnisitas, bisa kelompok, dan bisa mungkin ada perbedaan sosial ekonomi yang melatar belakang itu. Ada juga bisa melihat dari perspektif apa inferior, superior, ya. Kemudian bisa juga dilihat dari stereotipe dan intersentrisme. Jadi berhubungan dengan belief itu, kepercayaan dan juga kebiasaan. Itu menjadi sangat fundamental dalam mengalami apa perbedaan di dalam wujud visual itu. Baik itu gambar, baik itu tulisan, ya dong. Maupun itu dalam wujud yang lain. Misalnya audiovisual dan juga karena yang dimaksud media sosial itu bukan hanya di dalam WhatsApp, ada di YouTube, ada di Facebook. Nah kalau Facebook sama YouTube kan ada yang audiovisual, maka di situ dilihat apa konteksnya. Jadi harus tetap wujud visual sebagai teks, kemudian ini berkaitan dengan yang ada di belakang konteks. Kemudian apakah ini diuji dengan intertext? Lalu perlu ditambahkan intersubjektivitas supaya di dalam analisis itu tidak hanya memindahkan data dalam analisa pembahasan, tetapi menguji data itu dengan data yang lain. Nah, itu yang saya sarankan pada yang sedang berekam itu. Jangan pemanaan dari yang masih mentah itu. Terus ya, isu
jadinya kemarin masukan tambahan teknologi komunikasi yang harus dimasukkan secara konsisten ya Pak. Iya Pak, teknologi komunikasi itu kan basis. Betul. Jadi jangan lepas dari komunikator, komunikan, channel, ya. Channel lalu saluran ya, dari pesan dan kemudian feedbacknya. Karena itu masing-masing antara komunikasi dan komunikan, dan komunikan dan komunikator, mewakili komunitas bisa juga, dan komunikatornya ini bisa mewakili orang lain. Nah itu ada di mana, di konteks ketemunya. Tariknya ke komunikasi antar budaya itu tadi ya Prof, politik, ras, iya, itu konteksnya. Iya. Pertanyaan. Itu konteksnya. Jadi kalau kita dengan logika piramid ya, maka ini apa teks sebagai tanda ya, dia akan berhubungan dengan konteks penandanya itu. Nah, bagaimana hubungan konteks dengan konteks, karena si peneliti itu menghubungkan dengan pengalaman ya, lahirnya konsepsi tentang burung misalnya. Anda melihat ayam itu ayam coba di susuk itu ayam ya. Ayam kan seperti itu ya, tandanya ayam. Lalu konteksnya bagaimana? Ya ayam yang ada di hidup itu. Nah kemudian Anda mengapa mengetahui itu bahwa ayam itu seperti ayam yang hidup? Karena konsepsi yang sudah Anda terima dari pengalaman. Sebelum Anda tahu ayam yang sesungguhnya, Anda tidak bisa menghidupkan. Ya, seperti itu kan dasar aja. Itu Ferdinand de Saussure ya. Umberto Eco juga gitu, tapi Umberto Eco itu lebih kepada sistem proses hipnosis. Jadi sebuah tanda itu merupakan sebuah proses komunikasi. Jadi misalnya mengapa ada suara titik-titik lagi ya? Ada saya tanya suara apa kah itu? Ya kan? Oh itu suara apa? Permainan anak-anak. Dari pengalaman tadi. Ya karena kita sudah pernah tahu dari pengalaman itu, tapi mengapa itu bisa berbunyi? Ya itu loh, bisa bunyi bunyi. Nah itu menteriku. Ya karena di situ ada listrik, ada skakelar. Selama skakelar itu tidak disentuh, maka juga tidak akan berbunyi. Jadi ada proses apa? Semiosis di situ. Nah Anda harus memahami juga apa itu proses semiosis. Kemudian kalau apakah teks ini benar sesuatu yang mutlak adanya sesuai dengan realitas, baca Zogbudiyat. Karena Zogbudiyat itu ada tiga konsep yang dikembangkan. Yang satu adalah hiperrealitas, realitas semu, dan simulasi. Tiga-tiganya itu menyaksikan bahwa sebuah teks itu dapat dipindahkan dari realitas nyata ke dalam realitas virtual. Ini ada distorsi, ada reduksi. Nah, Anda juga harus menjadi bahan analisis adanya reduksi dari realitas pertama ke realitas kedua itu. Nah, kalau begitu Anda jadi orang komunikasi beneran. Ya, Prof. 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 Ya, Prof.